Dan kalian lihat raksasa ini, Pandu Gaming akan coba mengalahkannya. Wow, kita coba dulu. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, boom. Apakah Pandu Gaming bisa mengalahkan bos itu? Kita lihat saja teman. Kita akan coba. Ya. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di episode kali ini teman-teman, Pandu Gaming akan melanjutkan lagi episode mengangkat-ngangkat beban agar tubuh kita sehat dan berotot teman-teman. Kita akan melatih Pak Unat. Diam dulu Pak, lihat. Kita akan melatih Pak Unat yang sangat kurus seperti ini teman-teman, agar lebih berotot, lebih sispek. Tuh lihat, perutnya buncit banget. Waduh, Pak Unat. Ayo Pak, coba kita berantem, kita bertiga, kira-kira siapa yang menang ya. Ayo tunjukkan Pak. Tangan kita tangan api teman-teman. Ayo Pak, berantem Pak, sini Pak. Kita coba berantem. Waduh, dia memegang pisau teman-teman. Apa itu? Loh. Dia memegang pedang. Wow, keren banget. Bagaimana cara mendapatkannya Pak? Kalau nggak salah dari sana yang melawan bosnya teman-teman. Mungkin setelah ini jika badan kita besar, kita akan melawan bos juga ya. Ayo Pak, pukul Pandu Gaming kalau bisa. Kayaknya nggak bisa teman-teman, ini lama banget. Diam aja Pak, gak usah gerak-gerak Pak, supaya ketahuan siapa yang lebih kuat Pak. Nah ayo Pak, lawan Pandu Gaming Pak. Kok darahnya Pandu Gaming ini cepat habis. Ternyata Pak Unat yang gendut itu lebih kuat dari Pandu Gaming. Ayo Pak, sekarang kita akan coba angkat-angkat beban terlebih dahulu teman-teman. Kalian harus lihat ini. 1, 2, 3 dan boom. Oh my mom, Pandu Gaming mengangkat mobil Lamborghini teman-teman. Ini benar-benar sangat luar biasa. Tunjukin Pak, Pak Unat ngangkat apa Pak? Pandu Gaming akan coba setting dulu teman-teman ya. Di sini scale-nya kita akan coba turunin. Oke. Sudahkah kok belum teman-teman? Kita coba dulu. Oke, sudah kayaknya teman-teman. Nah, belum kayaknya. Ini gimana caranya? Kita akan coba dulu kalau nggak salah ini. Nah, jadi kecil teman-teman. Ayo Pak, angkat bebannya Pak. Pandu Gaming akan melatih Pak Unat ya. Tunjukin. Ya ampun, malah ngangkat pensil si kocak. Apa-apaan, pensil itu nggak berat Pak. Jual dulu Pak. Setelah itu Pak Unat bisa membeli barang. Oh my mom, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya nge-lag tadi teman-teman. Di situ ada yang mengangkat Mars teman-teman. Bayangkan. Oh my mom, itu benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Pandu Gaming akan coba mengangkat mobil Lamborghini, tapi ini terlalu ringan teman-teman. Ini kok nge-lag banget gitu kan? Ini parah teman-teman, nge-lag. Kita akan coba jual terlebih dahulu. Wow, nge-lag cuy. Di sini banyak sekali orang-orang yang berotot teman-teman, dan kita akan coba membeli-beli lagi. Di sini uangnya Pandu Gaming mencapai 709M ya. Dan yang akan kita beli 5B teman-teman, 5 triliun. Ini mahal banget. Wow, di sini ada mobil G-Class teman-teman. Kita akan coba gunakan saja. Mobil apa mobil G-Class ini? Kita akan coba satu. Wow, keren banget teman-teman. Wow, lihat mobil sebesar ini Pandu Gaming mampu angkat hanya dengan satu tangan ya. Ya kayaknya memukul kita teman-teman. Kabur dulu. Oke teman-teman, Pak Unat ada di bawah situ ya. Kita akan coba lihat Pak Unat perkembangannya seperti apa sekarang. Loh Pak, bentar dulu. Ini biasanya angkat beban itu jadi berotot Pak tangannya. Ini kenapa malah jadi gendut? Pak Unat tetap gendut teman-teman. Lihat tuh. Waduh, Pak Unat ngangkat apa? Ngangkat mouse teman-teman. Mouse komputer gitu. Ada-ada saja nih orang tua. Gak apa-apa Pak, untuk permulaan Pak ya. Kayak Pandu Gaming nih. Lihat Pak, Pandu Gaming sudah berotot Pak. Nah, kita mengangkat mobil teman-teman. Lihat mobil sebesar ini kita mampu angkat dengan hanya satu tangan. Adrai pun kalah dengan Pandu Gaming kalau begini teman-teman ya. Dan di sini kita akan coba sell terlebih dahulu. Sepertinya ini terlalu ringan sekarang teman-teman. Kita akan membeli lagi yang paling baru. Ada mobil polisi. Kita langsung gunakan saja teman-teman. Dan ini dia mobil polisinya. 1, 2, 3, boom. Wow, mobil SWAT gitu teman-teman. Ini mobil polisi yang ada di Amerika. Ini benar-benar sangat-sangat keren. Ini sebenarnya berat banget teman-teman. Mobil baja gitu nggak bisa ditembak, nggak bisa tembus kalau ditembak teman-teman. Tapi Pandu Gaming mampu angkat. Lihat nih, satu tangan.
tangan. Walaupun kurus, Pandu Gaming tetap bisa satu tangan. Santuy, teman-teman. Dan di sini kita akan coba lihat sebesar apa kita. Wow! Lihat, Pak, Pandu Gaming sudah besar nih, Pak. Kita akan injak Pak Unat, teman-teman. Iya, rasakan ini, Pak. Jangan kabur kau. Langsung kena azab gitu kan. Langsung hangus Pak Unat, dan kita akan coba mengalahkan bos itu, teman-teman. Kira-kira Pandu Gaming bisa atau tidak ya? Soalnya Pandu Gaming sudah berharap sekali bisa mengalahkan bos itu, teman-teman. Lihat nih, tubuhnya Pandu Gaming sangat-sangat besar sekali. Soalnya jika kita mengalahkan bos itu, kita bisa mendapatkan kekuatannya, teman-teman. Mendapatkan tameng dan pedangnya ya. Tapi Pandu Gaming nggak tahu caranya bagaimana mengalahkannya. Kita coba jalan. Oh my mom. Lihat, teman-teman. Sekali tebas, Pandu Gaming langsung hilang. Waduh, benar-benar sangat kuat sekali. Gak bisa dibiarin nih, teman-teman. Pandu Gaming akan coba mengangkat beban sampai Pandu Gaming mampu ya. Di sini, wow, dia sudah menjadi gladiator gitu, teman-teman. Keren banget. Pandu Gaming belum bisa nih. Dan Paunat ada di mana ya? Paunat ada di mana? Wow, dia mengangkat helikopter, teman-teman. Tapi yang lebih luar biasa lagi yang ada di sana, teman-teman. Dia mampu mengangkat Mars ya, bayangkan Mars diangkat, teman-teman. Itu gimana ceritanya? Sangat aneh. Di sini ada yang mengangkat mobil bis, teman-teman. Wow, keren ya. Ini bukan bis, ini mobil truk gitu, teman-teman. Mobil truk pengangkut barang. Paunat ada di mana, Pak? Itu Paunat, teman-teman. Paunat ngangkat keranjang, Pak ya. Kita akan coba lihat Paunat dulu, teman-teman. Nah, Paunat ngangkat keranjang. Kita coba kelahi, Pak. Kira-kira siapa yang menang, Pak? Sini kau, Paunat. Oke ya. Malah kesel sama Paunat. Kita akan menunggu Paunat saja, teman-teman. Tapi sebelum itu ada baiknya, teman-teman, kalian like dulu video kali ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe karena semuanya itu gratis dan Pandu Gaming akan menghibur kalian setiap harinya. Dan ini Paunat, teman-teman. Kita akan coba memukul Paunat belakang, Pak. Sini, Pak, sini, Pak. Kita coba tarung sini, Pak. Ayo, Pak, sini. Paunat yang sangat besar dan ketut belakang, Pak. Jangan ke sana, kocak. Ayo, Pak, kita coba, Pak, sini. Kita akan coba kalahkan Paunat. Wow, tangannya Paunat mengeluarkan Chidori, teman-teman. Tapi kita bisa mengalahkan Paunat. Langsung hangus. Di sini ada Hulk, teman-teman. Masa Hulk kurus sih, kita tinju aja. Boom, boom, boom. Langsung hancur pokoknya, teman-teman. Di sini ada yang raksasa juga. Kita akan coba memukulnya. Yang kecil melawan yang raksasa. Langsung kalah, teman-teman. Lihat dia. Langsung terbakar lava yang sangat-sangat panas. Dan kita akan mencari Paunat lagi. Sini, Pak. Kita bertarung lagi di tempat yang tadi, Pak. Dan kalian lihat raksasa ini. Pandu Gaming akan coba mengalahkannya. Yeah! Wow! Langsung hancur, terbakar. Dan itu Paunat lagi. Paunat mau melawan Pandu Gaming, Pak. Tunjukin dulu, Pak, Chidorinya mana, Pak. Chidori, Chidori. Wow, Paunat memiliki Chidori, teman-teman. Pandu kekuatan api gitu ya. Ayo tarung, Pak, sini, Pak. Ayo, Pak, pukul Pandu Gaming, Pak. Kalau bisa, Pak, coba-coba Pandu Gaming merasakan pukulannya Paunat, teman-teman ya. Sepertinya pukulannya Paunat tidak berasa bagi tubuh kita. Dan kita pukul Paunat. Sekali pukul Paunat langsung hangus, teman-teman. Benar-benar sangat mengerikan kan ya. Kita akan coba rusuh-rusuh juga di sini, teman-teman. Jika ada yang besar-besar, kita akan coba pukul mereka ya. Di sini ada yang raksasa. Hei, raksasa yang tadi, jangan pergi kau. Oh, dia mau membuli, teman-teman. Langsung kebuli balik kamu kan. Rasakan. Kita akan coba cari lagi lawan, teman-teman. Lawan yang seimbang. Sepertinya dia seimbang. Jangan-jangan dia pura-pura kecil nih. Kita akan coba mengalahkannya, teman-teman. Sini kau. Dia ngangkat apa nih? Ngangkat kayu, kita injak. Rasakan. Langsung hancur semuanya, teman-teman. Dan kita akan mengangkat mobil SWAT lagi nih agar kita bisa lebih kuat lagi, teman-teman. Oh my mom, teman-teman. Kalian harus melihat sesuatu yang Pandu Gaming lakukan. Waduh, bosnya kalah dan Pandu Gaming juga kalah. Tapi kalian lihat ini, Pandu Gaming tadi hanya coba-coba, teman-teman. Kirain belum bisa gitu kan. Tapi Pandu Gaming sudah bisa berubah menjadi gladiatornya. Oh my mom, ini keren banget. Wow, apa tuh, teman-teman? Kita coba dulu. Wih, kita coba sekali lagi ya. Satu, dua, tiga, boom. Wow, keluar, teman-teman, harimau. Dan mereka semua langsung meninggal. Dimana Paunat? Oh, itu Paunat. Pak, lihat sini, Pak, lihat sini. Pandu Gaming sudah jadi gladiator nih, Pak. Wih, lihat, Pak. Paunat juga sudah besar, teman-teman ya. Paunat ngangkat apa? Ngangkat brankas tuh. Lihat, Pak, sini, Pak. Pandu Gaming, Pak, keren banget kan. Kita akan coba tebas. Boom, langsung meninggal.
keren banget. Tadi Pandu Gaming sudah coba-coba berapa kali, tapi itu hanya good luck, betrat, gimana begitu tulisannya teman-teman. Jadi kita nggak bisa mendapatkan kekuatan ini. Padahal Pandu Gaming sudah sekitar 10 kali tadi, tapi pas sekitar 13 kali Pandu Gaming mencoba, Pandu Gaming tiba-tiba saja berhasil teman-teman mengalahkan bos itu ya. Kita coba sekali lagi teman-teman. Nah, sini kau bos, ayo lawan Pandu Gaming. Kita sama-sama, langsung hancur teman-teman. Anak buahnya kita akan kalahkan juga. Nah, kalah juga. Yang itu juga kita kalahkan. Ini juga kita kalahkan. Di sini juga ada kenaikan rank teman-teman. Di sini blood require to next rank ya, 710. Kita harus mendapatkan 710 ball teman-teman ya. Di sini ada Paunat, rasakan itu, Pak. Kasihan banget Paunat. Dari sini Pandu Gaming akan angkat-angkat beban lagi teman-teman. Lihat tubuh besarnya Pandu Gaming teman-teman. Siapa lagi nih yang mau melawan Pandu Gaming? Pandu Gaming akan mengalahkanmu. Sini kau raksasa, ayo kita bertarung. Oh no, Pandu Gaming dikalahkan oleh mantap teman-teman. Namanya mantap, mantap juga. Di sini ada siapa nih? Kita akan coba nge-kill dia ya. Kita kill semuanya teman-teman. Sini kalian. Loh kok gak bisa teman-teman? Ayolah Pandu Gaming nge-kill mereka semua. Oh keren itu lagi. Itu lagi keren. Yang ini lagi teman-teman. Yang itu tuh. Yang warna putih belakang situ sudah kena juga. Lalu yang putih yang ada di sini. Hey, sini kau mantap. Namanya mantap teman-teman. Keren juga ya. Namanya mantap. Ya mantap banget teman-teman. Aneh banget. Tapi kalian harus lihat ini teman-teman, tubuh besarnya Pandu Gaming yang kalian harus lihat. Benar-benar sangat luar biasa. Sini Pak, Pandu Gaming akan lihat. Ya ampun Pak Unet, nggak ada tubuh berotot-berototnya gitu teman-teman. Tetap gendut gitu kan. Atau jangan-jangan Pak Unet olahraga sambil makan terus Pak ya. Wah Pak Unet, Pak Unet olahraga nggak beban sambil makan-makan teman-teman. Kalau Pandu Gaming puas aja teman-teman, minum air. Yang penting Pandu Gaming bisa berotot. Lihat nih tubuh kekarnya Pandu Gaming. Jangan tidur kocak. Oh mau diserang, mau diserang. Sini Pak, ayo Pak, kita berkelahi Pak. Rasakan itu. Langsung meninggal. Ini lagi kita akan coba ya. Mantap ini teman-teman. Kayaknya nggak bisa. Malah joget teman-teman. Malah joget dong. Waduh kuat sekali ternyata dia ya. Kita tidak bisa mengalahkannya teman-teman, kecuali Pak Unat. Rasakan tuh Pak. Dan di situ ada siapa itu? Ada Abi Pizza ya. Kita akan coba mengalahkannya. Yang di situ lagi kita kalahkan semua mereka ya. Jangan ada yang mendekati Pak Unat. Dan kita akan coba sekitar sini kayaknya ada teman. Kita serang mereka semua. Lihat tuh teman-teman, kita tertulis di sini nice guy ya. Seharusnya bully teman-teman. Pandu Gaming yang tukang bully. Di sini sekarang sudah berubah jadi natural gitu teman-teman ya. Natural. Kita akan coba. Nah, Pandu Gaming sekarang menjadi beast bully teman-teman. Wow, Pandu Gaming sekarang menjadi anak nakal. Kita angkat beban lagi. Lihat tubuh besarnya Pandu Gaming. Mungkin Pandu Gaming akan pergi ke bos yang kedua ya. Apakah bisa, kita lihat saja teman-teman. Dan kalian lihat di sekitar sana masih banyak bos-bos yang akan kita lawan. Jadi kalau kalian suka, ada baiknya kalian like video kali ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe karena Pandu Gaming akan melanjutkannya lagi teman-teman. Kita serang bos yang ada di situ ya. Rasakan ini, mampus kau. Oke, nah tidak berkutik teman-teman, langsung meninggal. Rasakan itu. Sekarang kita akan coba pergi ke bos yang kedua sana ya. Ayo lari. Nah lari sambil mengangkat mobil gitu kan. Aneh banget. Bos tenang bos. Kok kita kalah ya? Ternyata ada yang menyerang kita teman-teman. Si mantep nyerang kita gitu kan. Oke teman-teman, Pandu Gaming sudah melalui bos yang pertama ya. Dan sekarang Pandu Gaming akan masuki bos kedua, arena kedua. Dan jika kita mengalahkannya, kita akan mendapatkan kekuatannya juga teman-teman. Ini benar-benar sangat keren ya. Tapi dia sangat kuat juga. Apakah Pandu Gaming bisa mengalahkan bos itu? Kita lihat saja teman-teman. Kita akan coba. Ya, sekali kill teman-teman, Pandu Gaming tidak berkutik. Wow, benar-benar keren. Disitu ada Pak Unat. Tunggu Pak ya. Pandu Gaming akan coba mengecilkan badan mungkin segini teman-teman. Halo Pak, lo kok kecil banget jadinya? Gimana caranya teman-teman? Mungkin yang ini ya kita coba. Oh iya benar teman-teman. Dan kita lihat Pak Unat ada di mana Pak. Waduh, Pak Unat kecil banget Pak. Perutnya aja yang gendut tuh teman-teman. Kita coba besarkan badan lagi mungkin segini. Nah, kita sudah seimbang Pak. Mau berantem Pak, mau berantem ceritanya. Ayo sini Pak, coba. Pandu Gaming ngeliat ya, nggak berasa. Seperti digigit semut aja teman-teman.
nih, lihat. Oh, di situ ada yang bully Paunat. Rasakan itu, berani-beraninya dia membully Paunat. No! Paunat kena azab, teman-teman. Kita akan coba membully dia, teman-teman. Ya, dia berani-beraninya membully kita gitu kan. Kita coba serang terus dia. Rasakan ini. Dia langsung sell, teman-teman. Dia takut sekarang dengan Pandu Gaming ya. Dia pikir Pandu Gaming kecil gitu kan. Lihat nih, pedangnya Pandu Gaming sekarang jadi kesatria. Ini kenapa pedangnya di sebelah tangannya Pandu Gaming jadinya? Bukannya digenggam gitu, aneh banget. Kalian berdua langsung meninggal. Nah, gak mungkin, teman-teman. Mantap, ini gak mungkin bisa kita serang ya. Darahnya udah banyak banget ya, sangat kuat, teman-teman. Oke, kita angkat beban lagi. Lihat tubuhnya Pandu Gaming yang semula, teman-teman. Nah, wow, besar banget. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Karena kita sudah menjadi gladiator dan kita bisa menjadi raksasa juga, teman-teman. Ini benar-benar sangat luar biasa. Jadi kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.